Kerjasama YAKIR dengan Kerajaan Negeri Selangor membolehkan dihulurkan kepada bekas member sepak Selangor Zapri Hashim yang kini hidup dalam serba kekurangan dan menderita penyakit kencing manis. Esko Pembangunan Generasi Muda dan Sukan dan Pembangunan Muda Insan Selangor Muhammad Khairuddin Osman berkata Zapril akan menerima bantuan kewangan dan akan ditempatkan di rumah kebajikan orang-orang tua. Poin kita adalah Kerajaan Selangor tidak mahu kebajikan para atlet ataupun bekas-bekas ini terabai, dan kita memberi signal kepada masyarakat luar bahawa walaupun kita bersukan, Kerajaan Selangor sentiasa mengambil berat tentang kebajikan mereka setelah mereka selesai bermain dalam sukan nanti. Tambah beliau lagi, Kerajaan Negeri Selangor mendapat sokongan dan bantuan daripada Lembaga Zakat Selangor dan Baitul Mal. Sementara itu, Zapril yang baru sahaja selesai menjalani pembedahan tiga jari kaki, ekoran penyakit kencing manisnya meluahkan rasa syukur atas bantuan yang dihulurkan. Terima kasih kepada YB kerana menolong saya dalam keadaan yang begini. Harap-harap apa harap dapat apalah dengan pertolongan macam ni, mungkin insya Allah ramai yang tertolong.